الحمد لله الحمد لله القائد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا كفورا Inna Allah la yuhibbu man kana muhtala wa fakura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون سيدنا جماعة yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dalam melaksanakan segala arahannya serta meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita akan beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat yang mulia pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jiran Sepakat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menggariskan dengan jelas mengenai tata cara hidup dengan meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Tanpa akhlak yang baik, kehidupan manusia menjadi kucak kacir. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai model terbaik dan contoh akhlak yang terpuji kepada seluruh umat Islam. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada hari kiamat ialah mereka yang memuliakan jiran tetangganya. Sesiapa yang tidak menjaga hak jiran dan tidak pula berbuat baik kepada jiran mereka, maka ia sebenarnya bukanlah orang yang benar-benar beriman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan jirannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Nawawi rahmatullah alaih menyatakan bahawa orang yang boleh dianggap sebagai jiran adalah sebagaimana yang berikut. Pertama, orang yang tinggal bersebelahan rumah kita. Kedua, orang yang berdekatan dengan rumah kita. Ketiga, yang tinggal dalam lingkungan jarak 40 buah rumah dari rumah kita. Keempat, orang yang tinggal sekampung dengan kita. Seterusnya, beliau menjelaskan lagi bahawa dalam kalangan jiran yang ada di sekeliling kita ada hak-hak dan tanggungjawab tertentu yang perlu dilaksanakan bergantung kepada keadaan jiran tersebut. Iaitu pertama, jiran Muslim ada hubungan keluargaan. Mereka mempunyai tiga hak, iaitu hak sebagai ahli keluarga, hak sesama Islam dan hak sebagai jiran. Yang kedua, jiran Islam yang mempunyai dua hak, iaitu hak jiran dan hak sesama Islam. Ketiga, jiran yang bukan Islam mempunyai satu hak saja, iaitu hak jiran. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah menjaga hak atau tanggungjawab tersebut kepada mereka yang berhak menerimanya. Mengabaikan hak dan tanggungjawab ini
dengan sengaja bermakna kita menempah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah syumul dan murninya ajaran Islam seluruh kehidupan manusia dan sekalian makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hak dan tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh masyarakat yang hidup berjiran adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bimbingan Mukmin. Di antaranya memulakan memberi salam kepada jiran, menziarahinya ketika sakit dan mengucap takziah ketika berlakunya kematian. Janganlah terlalu banyak bertanya hal-hal peribadinya, memaafkan segala kesalahan dan kesilapannya dan menutup keaiban jiran. Tuntutan supaya menjalinkan hubungan baik sesama jiran dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzunubi wassahibi bil jambi wa ibnis sabil وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَانًا فَخُورًا. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dengan sesuatu apa-apa, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, orang-orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Sidang jumaat yang dirahmati Allah, bagi memantapkan hubungan kejiranan dan masyarakat, kita perlulah terlebih dahulu menyedari keperluan dan kelebihan hidup berjiran. Jiran adalah orang yang paling hampir dengan kita. Segala perkara yang berlaku ke atas diri kita, ahli keluarga kita, harta benda dan sebagainya, ia terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Kerana itu, jiran adalah orang paling dekat untuk memohon pertolongan pada saat ketika ditimpa bencana atau musibah seperti kebakaran, kecurian, kemalangan dan kematian. Alangkah beruntungnya mereka mempunyai jiran yang sedia menolong apabila masa pada bila-bila masa saja. Pertolongan seperti ini yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara. Hanya jalinan dan kemesraan yang patut, yang kuat antara jiran yang dapat melahirkan suasana seperti ini. Mempunyai jiran yang berbeza latar belakang seperti pekerjaan, pendidikan agama, keturunan, budaya, adat resam dan sebagainya akan menambahkan lagi pengetahuan dan kenalan serta banyak memberi manfaat kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diperoleh daripada khutbah adalah seperti berikut. Yang pertama, pupuklah semangat kejiranan dan menghidupkan suasana kemasyarakatan yang harmoni selaras dengan ajaran Islam. Kedua, hormatilah hak-hak jiran agar kehidupan masyarakat menjadi berkat. Ketiga, Islam menyeru umatnya berbuat baik kepada jiran kerana ia adalah lambang kesempurnaan iman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواجي نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة على صلاتنا الكرام أولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وخصوصاً على سليفة الضبقين يعني بطوان أقوم الواسق بالله أقوان كميدان زين العابدين ابن المرهم سلطان محمود المكتفي بالله شاه وعلى سليفة الضبقين رجل ومسري أقوم قوان كونو زيرا اللهم أعطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رقية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.